kemarin sempat jemaah kita tidak bisa berangkat ya untuk sementara, sehingga sejak tanggal 8 November itu belum ada pemberangkatan lagi, tapi alhamdulillah per hari ini sudah bisa lagi diisut visa umrohnya. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 20 November ada pemberangkatan jemaah umroh yang kedua. Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah koordinasi dengan Komisi 8, kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan BNPB dan juga dengan otoritas Saudi untuk lebih ketat lagi di dalam menerapkan protokol kesehatan bagi calon jemaah umroh. Oleh karenanya ini harus dipahami sebagai bagian dari pelindungan dari pemerintah terhadap calon jemaah umroh kita. Mudah-mudahan bisa terlaksana ibadah umrohnya dengan tetap selamat dengan menjaga kesehatan.